Selamat malam, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Hope Challenge Indonesia yang berbahagia. Malam hari ini kita bertemu kembali pada hari yang ke-25 untuk membahas suatu hal yang penting bagi kita semua dalam kehidupan. Kerohanian kita malam hari ini, kita akan membahas suatu topik tentang pembela kita yang handal. Saat Yesus, domba Paskah, Allah berseru, "Sudah selesai!" Ia mati karena dosa-dosa dunia bayangan telah bertemu dengan wujudnya. Tujuan pelayanan bait suci dari zaman ke zaman telah digenapi. Juru selamat telah menyelesaikan korban pendamaiannya karena lambang telah diwujudkan. Maka bayang-bayang yang dituju oleh korban ini sudah diganti. Itulah sebabnya tirai telah dikoyakan, bait suci, pisau jatuh, dan domba lepas. Sekarang Yesus menyediakan segala yang mungkin demi kepentingan semua manusia dengan korban pendamaian ini. Bila mana kita berbicara mengenai pembela, pembela adalah seseorang yang memelihara, menjaga, atau merawat. Andal artinya dapat dipercaya. Jadi, pembela yang handal mempunyai pengertian seseorang pemelihara atau penjaga yang dapat dipercaya. Bila kita berpikir mengarah kepada pertahanan tubuh manusia, kita mempunyai pertahanan tubuh yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi, melukul asing, atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa dan parasit penyakit atau kuman-kuman ini berupa protein asing yang berbeda dari protein tubuh kita sendiri yang disebut antigen. Karena dianggap sesuatu yang asing, maka antigen ini harus disingkirkan, dinetralisir dan dihancurkan. Dan yang bertugas melakukan ini salah satunya adalah sistem pertahanan tubuh kita yang dikenal dengan antibodi. Nah, sistem ini berperan sebagai pelindung tubuh dari infeksi penjaga keseimbangan dan komponen tubuh, mendeteksi keadaan abnormal di dalam tubuh, dan juga berperan dalam perlawanan protein tubuh dan molekul lain, seperti terjadi pada autoimun, melawan sel yang operasi seperti tumor. Antibody adalah pembela daya tahan kekebalan tubuh manusia dari serangan segala jenis penyakit infeksi dan gangguan imunitas serta menjaga kondisi sel-sel agar tidak terganggu dari kemungkinan adanya transformasi yang menyebabkan keganasan. Sedangkan antigen adalah musuh dari antibodi yang merupakan sat ya, melalui respons imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Jadi virus, protein, sel-sel kanker dan lain Merupakan antigen yang merupakan lawan dari antibodi, Yesus Kristus adalah seorang pembela keselamatan hidup yang kekal. Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa semua umat manusia dengan pengorbanan dirinya di kayu salib, untuk menyelamatkan manusia berdosa supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Menggantikan kematian kekal bagi manusia sebagai upah dosa yang telah digantikan oleh Yesus, Sang Juru Selamat. Namun, ada musuh atau lawan yang disebut iblis atau setan yang boleh jadi menggoda manusia untuk tidak percaya kepada pembela kita, Sang Juru Selamat itu sendiri. Dalam Mazmur 121 dikatakan. Aku buat suka cita karena dikatakan orang kepada aku, marilah pergi ke rumah Tuhan. Apa hal yang menarik di dalam mengunjungi rumah Tuhan? Apa yang menarik dari bait suci? Mengapa kita perlu belajar dan memahami bait suci? Pengertian yang benar dari pelayanan di dalam bait suci surga adalah dasar iman kita. Dalam buku evangelism, halaman 22. Sebagai suatu umat, kita harus belajar nubuatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berhenti hingga kita dapat mengerti dalam hal pelajaran baik suci sebagaimana yang dinyatakan di dalam hayal kepada Daniel dan juga Yohanes. Pemahamannya benar, dari pelayanan ke Abah Surgawi adalah dasar iman kita. Di dalam pekabaran, malaikat ketiga menunjuk kepada bilik yang Mahasuci. Malaikat ketiga tersebut menutup dengan yang penting di sini, ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saat dia mengulang perkataan ini dia menunjuk kepada bait suci surga. Pikiran-pikiran semua yang merangkul pekabaran ini diarahkan ke tempat bilik yang mahasuci, di mana Yesus berdiri di depan tabut, melakukan pengantaraan terakhirnya untuk semua yang masih diliputi kasih karunia dan juga mereka yang tidak peduli melanggar hukum Taurat. Di dalam Injil Yohanes 14:6 katakan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Mazmur 77 13, di sana dikatakan, Ya Allah, jalanmu adalah selalu dalam tempat suci. Jalanmu adalah dalam tempat suci, dalam terjemahan lama, apa sebenarnya menjadi pokok masalah yang diselesaikan di bait suci? Kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi penting kita ketahui dalam bait suci ini? Ini adalah gambaran bait suci ya, yang ada di dunia ini dan dikatakan bahwa satu hal yang jadi masalah pokok di dalam bait suci ini untuk diselesaikan adalah dosa umat manusia. Apa itu dosa? Masalah pekerjaan, pendidikan, pernikahan, suami istri, keuangan, kesehatan, anak, Pasangan hidup, konflik, hutang, dan lain-lain, semua ini adalah masalah manusia yang perlu diselesaikan dalam hal pengetahuan kita akan baik suci. Apa masalah terbesar yang terjadi kepada umat manusia? Sesungguhnya. Masalah terbesar yang dialami oleh umat manusia sejak zaman dahulu kala sampai pada saat ini adalah dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa menimbulkan jurang yang sangat dalam antara kita sebagai manusia dan Tuhan kita. Inilah masalah yang terbesar dari zaman dahulu kala sampai saat ini. Dalam hal yang kita dikatakan bahwa upah dosa adalah maut atau kematian. Masalah manusia yaitu dosa akan mendapatkan upah yaitu kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian yang kekal. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Namun, apakah Allah tinggal diam? Manusia dalam hal ini selalu berupaya untuk bisa mengembalikan sesuatu yang sudah dilanggar agar kembali kepada Tuhan. Tetapi hasilnya sia-sia saja. Banyak manusia melakukan usahanya yang sebisa mungkin dilakukan untuk bisa kembali kepada Tuhan dengan caranya. Itu dengan usahanya sendiri melakukan hal yang baik yang dia tahu dan dia bisa beragama, berusaha supaya alim atau kudus, berusaha untuk menggunakan kemampuan dia dengan uang yang banyak, ataupun berusaha dengan cara moral dengan pemikiran yang sangat baik, yang menurut dia sempurna, tetapi itu semua adalah sia-sia, tidak bisa menyatukan jurang pemisah antara kita dengan Tuhan oleh karena dosa. Oleh karena itu Tuhan tinggal tinggal diam. Dia mempunyai rencana yang luar biasa, rencana penyelamatan Tuhan yang sudah dijanjikan untuk kita. Janji Tuhan adalah supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa kembali dibenarkan dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan hukuman yang seharusnya diterima tidak jadi diberikan. Dan itu berarti dia lulus atau lewat dari kematian untuk menuju kehidupan yang kekal. Di sini kita lihat bahwa rencana Tuhan yang luar biasa menulis salibnya adalah satu-satunya cara yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yang dapat menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal dan menyatukan jurang pemisah antara kita dengan Tuhan kita. Pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, Ia memuliakan pekerjaan yang sudah kebangkitannya, Dia naik untuk menyelesaikan di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung di mana Yesus sebagai perintis bagi kita dalam Ibrani nama 20, di sana terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Diambil dari buku Great Controversy. Kemudian, lambang yang merupakan lambang suci yang diberikan kepada Tuhan kepada umatnya adalah Kaabah atau Bait Suci. Ka'bah Ka atau tempat kudus Tuhan, Bait Suci itu mempunyai beberapa -berapa tempat. Pertama adalah pelataran terdiri dari mezbah korban, bakaran, dan kolam. Kemudian tempat kudus atau bilik yang kudus terdiri dari meja roti sajian tempat ukupan dan tujuh kandil atau tujuh dian dan tempat yang maha kudus atau bilik yang maha kudus yang merupakan tempat dari tabut perjanjian Tuhan. Di dalam Kaabah itu atau bait suci itu halaman luar merupakan simbol pembenaran. Ya. Kemudian diikuti dengan Bilik yang suci merupakan simbol penyucian, dan yang satu lagi, bilik yang maha suci, adalah simbol pemulihan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. pertama kali anak dari Adam melakukan dosa yaitu Kain Tuhan Yesus dan Allah kita di surga sudah merencanakan untuk mengembalikan manusia dari belenggu dosa dan itu berlanjut terus sampai kepada zaman bangsa Israel upacara di Kaabah yang harus dilakukan yaitu untuk mengorbankan korban bakaran demi menghapuskan dosa sudah berjalan dari zaman dahulu kala sejak manusia jatuh dalam dosa berlanjut kepada bangsa Israel dan kemudian akhirnya datang seorang penebus yaitu Yesus Juru Selamat kita ke dunia ini, dan dia akhirnya dibaptis, yang merupakan suatu teladan kita, dan menjadi teladan bagi murid-murid yang ke-12 itu. Dan akhirnya, dia menepati nubuatan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan hidup seluruh umat manusia. Pada zaman dahulu kala dalam Keluaran 25:8 dikatakan bangsa-bangsa khususnya bangsa Tuhan bangsa Israel dikatakan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dalam Ibrani 8:5 dikatakan pelayanan mereka adalah gambaran yang dan bayangan dari apa yang ada di sorga sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika Ia hendak memberikan kemah. Ingatlah, demikian Firman-Nya bahwa Engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gedung itu. Umat Tuhan, pada zaman dahulu kala, sudah diingatkan oleh Tuhan untuk membuat suatu upacara. Untuk menebus dosa dan salah mereka. Dalam keluaran dikatakan 29:38 dan 39, inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu dua anak domba umur setahun setiap tiap, tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Itulah tata cara upacara yang dilakukan pada zaman bangsa Israel. Bila mana kita berbicara mengenai fase pelayanan Bait Suci, ada dua fase yang berjalan atau yang diadakan di dalam Bait Suci tersebut. Fase pertama dari halaman atau pelataran setelah mereka memberikan korban, kemudian datang ke bilik Suci, lalu korban yang sudah diambil darahnya dipercikan di tirai bilik yang suci tersebut itu adalah upacara harian mereka lakukan setiap hari upacara ini pengorbanan di bilik yang suci dari mulai halaman depan adalah untuk menembus dosa mereka sehari-hari dan yang berikutnya adalah upacara tahunan Upacara tahunan adalah dikatakan upacara grafirat atau atonement yang diadakan khusus oleh imam besar. Yang dilakukan di dalam bilik yang maha suci atau yang maha kudus. Simbol yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah pada saat memberikan korban sembelihan, yaitu seekor domba yang harus merupakan domba yang bersih, murni, sempurna, tidak bercacat, tidak boleh ada sakit-sakit sama sekali. Kemudian, dia akan ditumpangkan oleh imam, artinya dosa-dosa orang-orang, umat-umat yang meminta pengampunan, dibawa oleh imam dan ditumpangkan kepada domba ini, dan dosa orang-orang yang bersalah itu secara simbolis dipindahkan ke domba yang tak bersalah itu. Jadi inilah salah satu contoh yang terjadi bila mana mereka melakukan korban bakaran harian. Setiap korban yang dipersembahkan di dalam bait suci melambangkan kematian Yesus demi pengampunan dosa. Korban yang diberikan, yang dikorbankan itu adalah lambang. Lambang Pengorbanan Yesus. Dalam ayat 9.2 dikatakan, bahwa tanpa penumpahan darah, tidak akan pernah ada pengampunan. Dan pengorbanan itu melambangkan tiga hal. Pertama, penghakiman Allah atas dosa. Yang kedua, kematian Yesus sebagai pengganti. Dan yang ketiga, Allah menyediakan korban pendamaian. Gambaran dari bait suci atau kabah Ka adalah pertama kita akan masuk melalui pintu. Pintu dari depan. Ke dalam. Dikatakan dalam Yohanes 10:9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Keluaran 27.16 mengatakan, Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dan kain ungu tua dari dan kain ungu muda, kain krimisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, Tenunan yang berwarna-warna dengan empat tiangnya dan empat alas tiang itu. Inilah gambaran tirai pintu yang berada pada Bait Suci di dunia ini. Warna-warna ini melambangkan suatu pengertian. Bahwa merah artinya pembenaran, warna biru penucian, dan ungu pemulihan. Kemudian, apakah yang kita bisa dapat, atau artikan dari simbol-simbol warna yang tadi sudah disampaikan? Sama kita, pelajaran ini kita bisa dapat bahwa warna biru, merah, dan ungu itu mempunyai pengertian bahwa biru menggambarkan penurutan terhadap kesucian dan hukum Tuhan, dan menjadi tujuan semua umat Tuhan adalah kekudusan. Karena dosa tidak bisa dicampur dengan kekudusan Tuhan. Dalam Bilangan 15 ayat 38 sampai 40. Merah adalah satu-satunya jalan atau cara menuju kekudusan hanyalah melalui pengorbanan darah Kristus. Darahnya yang telah tercurah membuat Kristus berhak memberikan jubah kebenarannya kepada manusia yang telah dibelinya. Wahyu 1 ayat 5. Oleh karena pengorbanan Kristus dengan darahnya, dia berhak untuk memberikan jubah kebenaran kepada kita, manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, ungu. Pada akhirnya, semua umatnya akan menjadi waris kerajaan sorga dan menjadi umatnya yang sungguh mulia. Dan yang 5 Ayatnya yang ketujuh. Setiap saat seseorang akan datang ke Kaabah untuk mengampuni dosanya. Mereka harus melalui pintu yang menggambarkan Yesus sebagai satu-satunya pintu, dan mereka melihat tiga warna dengan arti yang sangat jelas yang sudah diutarakan tadi, yaitu tujuan utamanya adalah kemuliaan umat Tuhan yang hidup suci dan kudus melalui darah. Kristus. Inilah yang dilakukan bangsa Israel, umat Tuhan zaman dahulu kala setiap hari. Kemudian, setelah pintu ada halaman luar. Halaman luar mempunyai bagian. Dan perabot-perabot yang ada di 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 sekitarnya. Apa saja yang ada di situ pertama adalah Mesbah, korban bakaran. Mesbah yang merupakan tempat untuk mengorbankan domba yang sudah dipilih, yang tak bercacat, untuk dikorbankan. Yang di depan ini kemudian kolam basuhan. kolam basuhan mereka suatu tempat untuk membersihkan diri membersihkan diri dari kekotoran dari dosa dan segala macam setelah memasuki bait suci benda yang selanjutnya akan dilihat oleh seorang adalah mezbah tempat pengorbanan dan perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan dimulai dengan sebuah pengorbanan domba Paskah. Domba Paskah perlu dilakukan sebelum mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Demikian juga dengan perjalanan kita umat manusia menuju surga dimulai dengan menerima Yesus sebagai anak domba Allah. Satu-satunya yang benar yang dikorbankan yang menanggung dosa si isi dunia. Yohanes 1:29 berkata, Pada kesukaan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." mesbah korban itu merupakan sesuatu hal yang menjadi contoh bahwa demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia Ibrani 9 ayat 28 setelah mesbah mendapat terdapat bejana pembasuhan, tempat para imam berbasuh. Setelah meninggalkan Mesir, orang Ibrani menyeberang Laut Merah, Rasul Paulus mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah lambang baptisan. 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Demikian pula dalam Yohanes 35 kita harus dilahirkan dari air dan roh Kristus jikalau kita hendak memasuki tanah Perjanjian surgawi, Yohanes 3:5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." (Yohanes 14, 14 Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Apa pelajaran yang kita dapat dari halaman luar ini? Halaman luar menggambarkan dunia ini semua, perabot dari tembaga yang menggambarkan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, sedangkan semua perabot bilik suci dan mahasuci adalah dari emas murni. Mesbah korban bakaran menggambarkan Yesus domba yang tersembelih mati di salib di Golgota melalui korban dan pagi dan petang yang disebut sebagai korban harian atau korban terus-menerus yang disediakan oleh imam dan tidak pernah padam apinya menyatakan bagaimana Tuhan selalu menyediakan pendamaian setiap saat. Pelajarannya yang kita dapat adalah berikutnya korban bakaran pengampunan dosa adalah korban bakaran sukarela yang sangat penting yang menunjukkan iman seseorang kepada penebus yang akan datang. Hal ini menunjukkan kebebasan untuk menerima atau menolak keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan secara pribadi. Kolam basuhan menggambarkan baptisan Yesus pada saat di dunia ini yang menyatakan sebagai pengumuman akan iman seseorang kepada Yesus, dan juga sebagai tanda kematian dan kebangkitan bersama Yesus melalui baptisan Yesus, dan juga langkah keselamatan seseorang sesudah menerima Yesus. Orang tersebut akan dioptiskan. Domba menggambarkan Yesus sebagai domba yang mengangkat dosa isi dunia, yang harus diterima secara pribadi, yang menggambarkan iman seseorang atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh Kristus. Dan tanggung jawab iman atas dosa-dosa yang sudah diakui, berbagai upacara persembahan dosa yang harus diakui, yang menunjukkan semua kecemaran harus dibawa kepada Juruselamat, dan Tuhan peduli kepada semua orang yang kaya atau miskin, digambarkan dengan berbagai jenis persembahan, tetapi pada saat yang sama menunjukkan bagaimana sikapnya terhadap dosa. Bilik yang suci adalah tempat di mana ada perawatan meja pertunjukan dengan roti dan bokor curahan, kandil atau kakidian, dan mesbah ukupan. Yohanes 6.35 berkata, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, Aku telah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan hidup, mempunyai terang yang hidup. Yoroselapan 8.12 hmm. Tujuh kaki dia menerangi bilik kudus, semingga juga orang percaya harus mengizinkan terang, mereka bersinar sebagai saksi bagi Kristus ke dunia dengan menjadi teladan-teladan yang baik dan dengan mengabarkan Injil keselamatan. Maka datang seorang malaikat lain dan dia berdiri di mesbah dengan sebuah pedupaan emas kepada yang diberikan minyak kemenyan dipersembahkan kepada orang-orang kudus. Di atas mesbah, di depan tahta itu, maka asap kemenyan naik bersama dengan orang-orang kudus itu dari tangan malaikat ke dalam hadapan Tuhan. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Kemudian, pelajaran apa kita dapat dari bilik yang suci? Pelayanan di surga yang tidak dibatasi waktu. Yesus melakukan fungsi ganda, yaitu proses di bilik suci dan mahasuci, walaupun proses bilik yang mahasuci sudah dimulai. Perabotan bilik suci menggambarkan bahwa Yesus selalu menerima pertobatan orang berdosa serta penucian yang hanya bisa didapat oleh Yesus yang digambarkan oleh perabot-perabot bilik suci. Kandil lemas menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya terang dan minyak adalah roh kudus yang selalu memberikan minyak atau kekuatan. Dan meja pertunjukan dengan roti baru setiap abad menunjukkan tubuhnya atau firmannya yang menjadi makanan kita. Dan anggur curahan adalah darahnya yang menyucikan kita. Roti ini dibuat dengan minyak yang menggambarkan roh kudus. Pelajaran yang kita dapat dari pelajaran bilik Suci adalah juga mesbah ukupan menggambarkan kesuciannya yang menyertai doa dan perbuatan kita. Mesbah ini dilihat oleh Paulus pada bilik yang maha suci yang akan memberikan pelajaran mengenai keindahan pekabaran kebenaran Kristus. Dan itu pun dibubuhi oleh minyak dari roh kudus. Dan yang satu lagi terakhir yang menentukan adalah bilik yang maha suci. Merupakan bilik yang berada di tengah-tengah yang terdapat tabut perjanjian Tuhan. Yesus Kristus adalah gambaran utama dari Ka'bah itu sendiri. Yesus dalam pekerjaan di bumi ini dia meninggalkan surga dan menjadi manusia. Kemudian hidup berdasarkan firman Tuhan. Menghidupkan hubungan yang sangat erat dengan Bapa yang ada di surga. Dia bersaksi dan mengabarkan kabar keselamatan kepada dunia. Kemudian akhirnya jadi baptis pada usia 30, dan akhirnya dengan pengenapan dia mati di salib. Gambaran proses untuk memperoleh keselamatan bagi kita sebagai umat manusia. Bila mana kita sudah mendengar akhbaran Kristus. Kita terima dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian akhirnya kita dibaptis. Kemudian kita berdoa, lalu kita belajar dan membaca Alkitab dan Roh Nubuat. Kemudian setelah kita mengetahui itu semuanya, kita bersaksi. Kita bersaksi kepada manusia untuk Tuhan. Dan tabiat kita dan hidup kita akan menjadi serupa dengan kasihnya, kasih Tuhan. Dan akan diajarkan, diberikan, diberitahukan kepada Tuhan. Sebagai penutup yang akan saya sampaikan adalah bahwa kita juga perlu ingat bahwa tubuh kita pun adalah bait suci. Tubuh kita adalah bait suci. Dan Alkitab sendiri pun sampaikan dan menyatakan itu. Di dalam 1 Korintus 3 16 dan 17 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh adalah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang menasakan bait Allah, maka Allah akan menasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat dan Dan yang penting kita ketahui dalam 1 Korintus 10 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semua itu akan bermanfaat bila kita lakukan untuk kepujian dan kebesaran nama Tuhan. Apapun yang kita buat, Rasul Paulus menyampaikan di dalam kitabnya bahwa tubuh kita adalah bait suci, tempat tinggal Roh Allah, sebuah bait suci yang dikuduskan oleh karena hadirat Allah. Kitab suci memberi kita panggilan yang jelas untuk memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya keinginan kita adalah untuk memuliakannya, baik dengan pola makan, cara perpakaian, hiburan, ataupun interaksi kita dengan orang lain. Kita memuliakan Allah sewaktu kita mengungkapkan tabiat kasihnya kepada dunia melalui komitmen kita untuk melakukan kehendaknya. Ini bahkan lebih penting dalam terang penghakiman akhir dunia. Dalam hal ini semua, Tuhan inginkan agar kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk menyerahkan segala hidup kita untuk kepujian namanya. Dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah tujuan Allah bagi kita sebagai umat manusia. Untuk menjadi umat-umat yang mempersembahkan tubuh kita. Sebagai baik kudus yang menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai pembela kita yang handal. Saya bawakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.